Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan, Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa, mbok ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat.